Setiap kali bunyi mercun, saya jadi trauma dan serik untuk bermain lagi. Itu kata Muhammad Fikri Sabri, 13 tahun, mangsa letupan mercun bola di Kampung Bukit Tunggal di sini tahun lalu. Pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Ladang Kuala Terengganu itu berkata, kejadian menimpanya pada Ramadan tahun lalu sukar untuk dilupakan. Katanya dia juga tidak dapat membayangkan jika tangannya hancur dan terpaksa dipotong akibat letupan itu. Anak keempat daripada 7 beradik itu berkata, setiap kali melihat kanak-kanak bermain mercun, dia akan menegur kerana tidak mahu kejadian yang sama berlaku kepada orang lain. Dengan mercun memang dia takut bahagiannya. Kalau macam tengok, saya berkenal balik lah. Kalau main-main tu memang duduk tak ada. Tak ada apa, tengok dah.